explore, tapi lebih fun lagi kalau kita kesini sore-sore kayak gini, ya kan? Soalnya orang-orang lokalnya pada kesini buat kongko-kongko, bener nggak? Iya, bener banget, Farah. Tapi selain di sini bisa kongko-kongko, bisa ngapain sih? Kita juga bisa selfie bareng nih, gila-gilaan. Plus kita bisa ngelihat sunset, Farah. Oh, kebetulan aku suka sunset sih. Boleh nggak diantarin ke tempat sunset yang spotnya paling bagus di sini? Ya udah, yuk. Cus, Farah. Cus! Menjadi ikon Kota Makassar, Pantai Losari menjadi destinasi utama bagi wisatawan. Pantai yang terletak di sebelah barat Kota Makassar ini merupakan tempat berkumpulnya warga Makassar dan wisatawan. Jika kita ke Pantai Losari saat waktu libur atau sore hari, udah otomatis bakalan ramai pengunjung seperti ini. Biasanya, selain menjadi tempat favorit untuk bersuafoto, Pantai Losari juga menjadi spot yang pas untuk kita melihat sunset, guys. Suara itu tuh. Suara apaan? Suara itu ya? Itu. Ah, bukan. Itu suara perut aku dari tadi kerucukan. Oh, kamu lapar. Ya udah, sini aku ngajakin kamu makan pisang ngepek. Ya udah kalau gitu kamu antarin aku ya, siapa tahu ada rasa yang pernah ada. Ya, kita cabut. Sunsetnya yang indah, Pantai Losari juga terkenal dengan kulinernya. Mulai dari es pisang hijau dan yang nggak ketinggalan pisang epe. Aku pakai coklat. Manis-manis gitu ya. Kan namanya pisang empe, pisangnya gimana coba? Pisangnya tuh di dalam. Nih. Apalagi kita makannya bareng ini. Oh iya, jadi pisangnya. Terus kita minumnya pakai ini. Betul. Apa ini? Nah, apa? Aku jeruk. Nah, kita langsung cobain aja gimana? Ya udah, kita coba. Cobain.